Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Tetap semangat, jaga kesehatan supaya kita bisa jalan-jalan menikmati suasana keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini teman-teman ya, saya ajak ke Dusun Sumber, Desa Sata, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Jadi di Dusun Sumber ini kantor perkebunan PTPN 11 secara geografis berada di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Jadi kalau dari pusat Pare kita akan menuju ke timur selatan. Jadi langsung saja kita mencari Desa Sata. Jadi nanti kita akan masuk ke kantor perkebunan. Jadi gratis teman-teman ya, kita pakai mobil, pakai motor juga bisa. Jadi kalau dari pusat Pare sekitar 15-20 km, kalau perjalanan sekitar 15-20-30 menit. Jadi pemandangannya luar biasa seperti ini teman-teman ya, masih alami walaupun belum beraspal. Jadi kalau kita mau menuju ke sini, kita bisa pakai motor atau mobil juga bisa. Ini biasanya juga dilalui teman-teman ya, truk perkebunan. Jadi kalau dari pusat kota Pare kita menuju ke timur selatan langsung ke Desa Manggis, lalu Desa Sata, kita akan perkebunan atau pabrik PTPN 11. Memang kalau masuk ke sini belum ada rambu-rambunya teman-teman ya. Jadi kita tanya di kampung, nanti juga ada mau ke sumber kita tanya juga, nanti diarahkan. Jadi memang jalannya juga belum beraspal, tapi pemandangannya sangat luar biasa teman-teman ya. Kita kanan kiri disuguhi pemandangan yang masih alami dan sangat sejuk sekali. Jadi seperti ini suasananya. Jadi kanan kiri ada tebing dan jurang teman-teman ya. Tapi motor, mobil juga bisa ke sini. Jadi di Dusun Sumber ini kenapa dinamakan sumber, karena memang ada mata airnya. Tapi kita akan menuju ke tamannya dulu, jadi nggak langsung ke. Oke, selamat datang di AFD Sumber. Jadi kita sudah masuk ke AFD linknya. Jadi kalau ke sumbernya masih kira-kira 20 menit lagi perjalanan dari sini. Kalau di sini dihuni sekitar 15-20 kakak teman ya. Tapi semenjak ada longsor itu sudah ada yang pindah, jadi cuma beberapa orang hari ini yang bertempat di sini. Oke teman ya, silahkan menikmati keindahan suasana yang masih asri, karena memang tempatnya jauh dari perkotaan dan menuju ke sini juga butuh waktu sekitar 25 menit kita menyusuri jalan hutan. Tapi alhamdulillah di sini pemandangannya sangat indah sekali view-nya. Bagi teman-teman yang ingin berfoto-foto ataupun datang ke sini, tempatnya juga masih sangat asri sekali. Jadi memang ini kantor afdeling sumber teman-teman ya, untuk PTPN 11. Kalau minggu biasanya juga ada yang ke sini, biasanya pakai kues atau ontel itu ke sini sampai ke dusun sumbernya. Oke, nanti kapan-kapan kita review ke dusun sumbernya atau dusun sumber yang dihuni cuma 6 kakak. Jadi dari sini cuma sekitar 20-25 menit lagi. Oke teman ya, silahkan menikmati indahnya suasana pedesaan.
ketemu YouTuber ini. Dari mana Mas ini, Mas? Dari Teler TV. Oh, dari Teler TV. Jam berapa tadi berangkat, Mas, ya? Tadi berangkat dari rumah jam 10. Oh, iya, Mas. Tetap semangat, Mas. Semoga benar. Channelnya terus berkembang. Amin, ini. Amin. Ini siapa ini, Mas? Siapa ini, Mas? Ini ada aktor saya yang Doble. Oh, Mas Doble, ya. Oh, terima kasih, Mas. Lanjut, Mas. Oke, siap. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, ya, kalau kita lurus saja itu kita akan ke sumber mata air, ya, di dusun Sumber yang dihuni kira-kira 6 keluarga. Jadi dari sini sekitar 20 menit sampai 25 menit lagi. Jadi di sana nanti kapan-kapan kita review yang dihuni cuma 6 atau 7 kepala keluarga.
Oke teman-teman ya, untuk video hari ini saya akhiri sekian dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan supaya kita bisa terus jalan-jalan menikmati keindahan panorama alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.